Kaido juga lulusan dari SMU Negeri 1 di ada kota kecil namanya Kota Biak di Papua. Daerahnya juga pulau seperti Pulau Sumba. Walaupun daerah pulau, tapi Kaido percaya anak-anaknya punya kualitas yang luar biasa. Dan berharap semuanya akan menjadi kenangan yang manis dan tentunya menjadi kerinduan untuk datang lagi dan terus datang lagi ke Pulau Sumba tercinta. Mana suaranya Mansa? Mana suaranya Mansa Wanyapu? Oke. Boleh minta judul? Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah.
tangan buat kalian dulu, kelas berapa nih? Kelas 12 kita 2. Kelas 12 itu artinya kelas 3 ya. Oke, kelas 3. Maju terus buat semua bawah yang aku. Tangan buat teman kita, Ellen. Kaido dapat bocoran banyak sekali talenta-talenta yang luar biasa. Kaido dengan KTS pastinya dapat bocoran kalau di Sumba Timur ini banyak sekali talenta-talenta yang sangat luar biasa. Kalian pasti bisa, you can do it. Yang pasti pertama berdoa sama Tuhan, minta tuntunan. Talenta apapun, semuanya sumbernya dari Tuhan. Dan percaya pada kemampuan diri, mengandalkan Tuhan adalah jalan yang paling terbaik. Kalian akan meraih kesuksesan kalian. Sukses terus buat pelajaran, studi, kemudian buat apapun yang kalian cita-citakan. Yang pasti mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan, itu adalah sumber dari segala keberhasilan. God bless you all. Salam sayang buat orang tua kalian juga, selaku sayang sama mereka. Karena tidak berdoa mereka, bapak ibu kalian ada keberhasilan yang selalu menanti di depan nanti. Terima kasih. Aku sudah berkata, selamat.